Kita bersalam dengan dia tak wajib basuh tangan. Faham? Orang kafir. Peluh dia pun tak najis. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam Quran. Ulama tafsir pun tafsirlah dengan panjang lebar. Sesungguhnya kami muliakan bani Adam. Di antara tafsirnya, bani Adam manusia ini tidak najis hidup dan matinya. Termasuk orang yang bukan Islam. Nampak? Nah. Jadi susah. Orang kafir tidak najis. Yang najis akidah mereka, innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang kafir itu najis, bukan badan. Akidah kepercayaan mereka sangat kotor. Dah. Zahir tidak. Kemudian masalah makan haram. Makan haram ni contohnya lah yang segera kita faham, dia makan binatang najis mughallazah. Orang kafir makan babi umpama. Bila makan babi, nah, tetap kita boleh bersalam dengan mereka. Kerana dia makan masuk dalam perut. Neh, yang kata boleh salam orang kafir, boleh sentuh bila tangan mereka tak ada najis. Kalau ada najis, tak usah tangan orang kafir. Tangan ustaz kita lah liamah. Dah tangan ustaz ada tahi kucing, najis tak kalau kita pegang? Najis juga. Jadi najis bukan sebab tangan si kafir itu. Najis dengan sebab arak pada tangan. Najis dengan sebab bekas khinzir pada tangan. Neh. Nah, jadi ingat satu lagi pembetulan, masalah makan haram tidak ada kaitan dengan samak. Ramai sangat leni salah faham. Neh, basuh najis anjing, basuh bekas kecing, tapak kaki babi, tak ada kaitan sedikit pun dengan samak. Samak bab lain. Samak ni masalah kulit yang najis. Kulit rimah mampu. Kita nak guna kulit nak buat jubah. Jalan-jalan-jalan naik basikal petang-petang. Nak naik basikal rimah ni tak. Dak besar mana ada besar sikit pada kepala lori. Rimah-rimah. Nak tepuh di basikal mampu rimah. Dah. Tak usah apa, tak usah tanya. Dah apa mampu. Nak ajar dia rimah ada godoh PTTS B. Dah. Jadi mati rimah, kulit rimah, bila rimah tu mati, najis. Ekor dia, lendir dia, tulang dia, lemak dia, darah, semua najis. Tetapi kulit binatang yang najis mati sendiri, lain pada kulit babi, kulit anjing, bila kita samak menjadi suci. Nabi berjalan pada satu hari dengan sahabat, nampak seekor kambing yang mati, bukan kena sembelih, bangkai kambing, najis. Nabi kata, kenapa tak ambil manfaat dengan bakar ni, dengan kulit ni? Sahabat terkejut, najis tu Rasulullah. Nah, mana boleh pakai lagi? Nabi mengeluarkan sabda yang menjadi istidlal tepat sandaran dalam bab samak. Iza dubirul ihabu faqad tahura. Kulit yang najis itu, kulit bangkai, bila kita samak, faqad bukan tahura, faqad. Mari dengan taukid, sesungguhnya menjadi suci. Jadi samak jangan guna untuk dalam bab anjing dan babi. Bab anjing babi, Nabi kata farsiluhu sab'a, basuh 7 kali. Al-ghuslu bukan dengan makna samak. Al-ghuslu makna basuh. Ingat, bab anjing babi basuh 7 kali bukan samak. Samak ni kulit rusa mampu, kulit beruang mampu, kulit monyet mampu, kulit kura, kulit rimah, kulit lain pada anjing dan babi, kita nak guna, kita samak dengan asid, dengan benda-benda yang tajam, kemudian dibersihkan, maka kulit tu boleh pakai. Kulit imam, buang lendir, buang tulang, ambil kulit saja, ketang bulu dia. Nah, boleh buat jubah semayang jemaah. Tak ada apa-apa. Orang kata tu imam mana? Baca khutbah. Tu imam kulit imam. Oh, kena. Neh. Tu baru bab samak. Neh. Dalam bab anjing babi, neh, bukan samak, basuh. Jadi ulama kata orang makan babi, kita salam dia tak ada masalah. Berzina pun bukan kata tak haram, tapi bukan mana kena samak. Zina tu haram, neh. Cuma ulama sebut untuk panduan. Tersalah makan babi. Nah, dia naik kapal terbang, mari pramugari kata minta makanan. Nah, dia pun minta hamburger. Hamburger tu burger daging babi. Bang, dia ingat hamburger tu West Ham United punya burger. Bukan. Nampak? Burger daging babi. Turun kapal terbang, dia kata berasa gitu ya Haji makan. Ayuh Haji makan. Haji makan minta dia hamburger. Ha, daging babi. Maka ulama fiqh sebut dalam kitab fiqh, siapa yang tersalah makan benda yang mughallazah, wajib basuh mulut dia
7 kali. Ingat tu? 7 kali. Qoma yang pertama dengan air tanah. Ambil gelas gini, bubuh tanah, kucar sampai keruh, dia panggil air tanah. Berqoma nak kemudian minum qoma dengan air bersih 6 lagi. 6 kali lagi. Nampak? Ha, tu saja yang wajib. Tak wajib minum dalam perut, jolok dengan buruh gitu tak wajib. Ha.